Pemirsa, untuk mempercepat herd immunity, vaksinasi massal digelar di beberapa perguruan tinggi di Jakarta. 2 juta dosis per hari menjadi target untuk lepas dari pandemi COVID-19. Kekebalan kelompok menjadi syarat agar masyarakat dapat lepas dari pandemi COVID-19. Kali ini vaksinasi massal digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan Polri untuk mempercepat vaksinasi massal dengan target 2 juta dosis per hari pada September 2021. Vaksinasi massal yang telah digelar pada Rabu kemarin merupakan vaksinasi massal COVID-19 yang telah digelar ketiga kalinya. Nantinya vaksinasi massal COVID-19 juga digelar di seluruh perguruan tinggi BMSI yang ada. Jika kekebalan kelompok dapat dicapai, diharapkan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Karena ke depan, seluruh aktivitas kegiatan masyarakat itu salah satu syaratnya memang harus sudah vaksin. Sebagai contoh, saat ini kita terapkan aplikasi ya, Peduli Lindungi, yang kemudian ini akan dipasang di seluruh sektor-sektor yang memang di situ akan ada kegiatan aktivitas masyarakat, sehingga mau tidak mau masyarakat harus ikut vaksin sehingga bisa melaksanakan aktivitasnya dengan aman. Dengan menjalankan protokol kesehatan dan masyarakat telah menerima vaksin COVID-19, maka proses pembelajaran tatap muka dapat digelar tanpa mengakibatkan kenaikan kasus COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.